الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم مسلمين يا رحمة الله سكريان bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita dapat berkumpul pada hari Jumaat berhulu segala hari. Dengan itu saya menyeru kepada diri saya dan para jemaah semua supaya berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangan. Semoga bekalan takwa yang kita lakukan akan menyelamatkan kita daripada seksaan akhirat. Bersempena dengan Hari Malaysia yang kita sambut pada 16 September 2019, maka Khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Cintakan Negara, Asas Keamanan dan Perpaduan. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menggalakkan umatnya saling bersatu padu, bekerjasama, saling memahami dan hormat menghormati. Bukan sahaja dalam kalangan saudara se-Islam sendiri, malah juga sesama masyarakat bukan Islam, terutamanya untuk memajukan negara dalam semua bidang demi menjamin kestabilan dan kemakmuran negara Malaysia. Tanpa kerjasama dan toleransi dan saling bersatu padu antara kaum di negara, kita akan berada dalam kemunduran dan berlaku pergolakan yang berterusan sehinggalah boleh mengganggu bukan kesejahteraan negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, kaum dan agama saling memahami dan hormat menghormati serta bersatu padu demi membentuk negara bangsa yang maju dan aman damai. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya yakni bagi sesiapa yang melanggar perintah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berbagai usaha yang telah dilaksanakan bagi mengekalkan semangat bersatu padu serta muafakat antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan adat resah. Selain itu, berbagai usaha lain juga telah dilakukan bagi menyedarkan rakyat bahawa bukan mudah untuk mencapai keamanan dan perpaduan yang sedang kita kecapi sekarang. Perpaduan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari pengorbanan, kesabaran dan usaha generasi kita yang terdahulu. Justru itu, kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya menghargai dan menikmati erti perpaduan yang sebenar. Janganlah kita berpecah belah dan berselisih faham hingga membawa kepada kehancuran dan kelemahan serta hilang segala-galanya yang telah terbina sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأقيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Ya bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, niscaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah yang menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Hari ini Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Selain itu, Islam juga sangat menggalakkan umat yang mencintai negara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali sampai di Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad." Yang bermaksud, ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau melebihi cinta kami kepada Mekah. Riwayat Al-Bukhari. Semangat cintakan negara mesti dididik di bangku sekolah. Di bangku sekolah lagi. Seterusnya disuburkan secara berperingkat dan berterusan dalam jiwa rakyat pada setiap lapisan masyarakat dari semasa ke semasa. Perasaan cintakan negara akan melahirkan sifat kebertanggungjawaban dalam memajukan negara dalam berbagai bidang, sama ada sosial, ekonomi, politik, agama, budaya atau pendidikan. Sekiranya muncul semangat semata-mata tanpa perasaan cinta kepada negara, sudah pasti akan timbul berbagai masalah sosial yang berpunca dari hilangnya sifat pertanggungjawaban kepada dalam diri sendiri. Salah satu cara untuk melahirkan rasa cinta yang tidak berulah bagi kepada negara ini ialah dengan memahami kepelbagaian budaya dan adat resam semua kaum dalam negara kita. Hal ini akan mendapat mengukuhkan ikatan tali perpaduan kaum ke arah kemajuan negara pada masa hadapan. Seterusnya, ikatan perpaduan ini akan menjadi penggerak kepada integrasi nasional dalam membina sebuah negara yang aman makmur. Muslimin yang berbahagia, sejarah Islam di bawah kepimpinan junjungan Nabi Muhammad SAW di Madinah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai penduduk pelbagai agama dan kaum boleh hidup aman damai di bawah satu pemerintah. Rasulullah SAW telah berjaya menyatupadukan semua penduduk Madinah dan mereka saling bersatu padu, bertoleransi dan saling tolong-menolong dalam membentuk satu perlembagaan negara yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Antara isi perlembagaan tersebut ialah semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam meningkatkan kemajuan ekonomi Madinah, bersatu padu dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Madinah menjadi sebuah negara Islam yang terpuluh pada waktu itu. Justru itu, sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam masyarakat majmuk, sepatutnya mendukung, memahami dan menghayati perlembagaan negara yang digubal demi menjamin keamanan negara kita. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pengakhir khutbah pada hari ini, khatib ini menyeru sidang Jumat sekalian untuk bersama-sama menghayati intibati khutbah yang telah disampaikan. Yang pertama, umat Islam wajib mencintai negara dengan memelihara keamanan dan perpaduan. Yang kedua, sebagai rakyat yang cintakan negara, wajiblah bersikap saling hormat menghormati tanpa mengira agama dan bangsa, dan merupakan asas perpaduan dan keamanan negara. Yang ketiga, umat Islam mestilah mensyukur nikmat keamanan dan perpaduan yang dikecapi pada hari ini, dan menolak sebarang bentuk pertelingkahan dan perselisihan yang membawa kepada kehancuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 120. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فاذكروا
Allahul Azim yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.